aja nge-vlog sendiri. Aku mau sahur dulu. Gak lama lah gue gak nge-vlog sendiri ya. Dikasih PR lah sekarang nge-vlog sendiri. Aku mau nge-vlog sendiri. Kita mau sahur. Apa? Udah? Saya udah bawa. Itu dong. Gak apa-apa gini aja. Nasi kurang. Mbak, satu lagi mungkin. Panas. Ah, belum ya? Belum jadi. Udah jadi. Jadi satu aja. Tetap aku mah selalu bawa always nasi por-por alias kukum-kum. Dimana kita mau jemput suamiku? Kalau suamiku abis selesai tenis, kita mau jemput ke tempat tenis. Kalau aku abis treadmill. Pinter gak? Tempat minumnya mana? Oh, naik bagi. Oh, di sana udah ada mobil ya? Nasi por-por. Tuhan. Tempat minum gue mana ya tadi udah ya? Ya let's go guys. Kita naik bag-bag. Jalan, udah. Let's go. Aku habis treadmill. Karena aku mau makan. Jadi tadi aku treadmill dulu guys. Ini gak tau deh, Raffi Ahmad udah selesai belum ya? Agogo. Ini balikinnya gimana sih? Ini komplek kita guys. Kalau malam. Lalalalalalala. Tuh. Udah mau sampai. Nah, ini baru bubaran warungnya juga ya jam segini ya. Oh, ini mah yang jaga. Oh, ini masih Hugo. Oke, guys, kita sampai. Sampai. Udah siapa? Kok masih banyak orang? Stop. Nah, kita mau sahur. Jemput dulu lah suaminya. Masih main tenis enggak kan? Masih. Masa sih? Ayo sahur. Yolah bibir gue merah banget. Gue mah habis treadmill. Beneran? Demi Allah tanya Tiara. Dapat berapa lama? Sejam gue, 50 menit. Gue mah habis treadmill. Mau makan padang. Ayo. Ya Allah. Ngapain pada jam segini? Astagfirullahalazim. Masih main? Baru kelar. Eh, lihat dulu, eh. Bagus, ya? Dia bisa berenang nanti di sini sama ikan koi. Aku di strapnya. Aku enggak nanya. Ini lihat dia bisa berenang. Nanti dia bisa kaki bisa ke situ. Ini bahaya tau tapi anak-anak. Enggak, ini kayu. Ini dia kayu. Tutup dulu. Apa sih jadinya? Ya, entah lagi. Bisa lebaran di sini, di open house. Bisa aja. Bagus ya? Lihat dulu, Seng. Bagus. Awas ya kalau banyak nyamuk ya. Dispet. Aku mau bikin rumah putih gimana ya? Gak kayak gitu banget sih. Jangan dia enggak kasihan ketemu sama kita. Ini aku bagus. Bagus. Ya, ya. Di mana? Sini tempat duduk nongkrong. Kamu dari tadi teks. Gila. Ini rame di situ. Bagus ya. Dia ngarang sendiri lihat enggak model potongan rambutnya di belakangnya di mohawk itu yang diginiin. Ngarang loh dia. Katanya dia enggak mau kayak sama kayak orang lain gitu. Soalnya kata ngomong lah, aku nggak suka dibilangin kayak opa-opa kayak gitu. Okay guys, sahur dulu guys. Sampean gue kayak sahur-sahur kayak sahur, orang. Eh. Sahur underot kan ceritanya? Aku tadi sebenarnya udah makan ya. Ya terus? Mas, saya mau es jeruk dong. Oh iya, boleh kak. Saya mau alpukat. Jus alpukat. Jus alpukat sama jeruk. Jus alpukat dan jeruk. Jus alpukat sama es jeruk. Iya. Kalau yang dipesan bisa pesan apa aja yang bisa pesanan? Di sini ada nggak telur dadar? Ada nggak? Telur dadar ada. Yang baru digoreng? Awan, tapi sudah dicetak itu sih. Keluarin aja. Mas, kalau yang dendeng iris ada nggak? Dendeng iris kering. Iya, mau dendeng iris. Halo, ayam popa. Boleh. Berapa? Apa? Berapa banyak? 10. Enggak dikit aja tadi gue udah makan nasi goreng.
sih. Kalau aku sih mau semuanya. Aku bawa sendiri. Minta centongnya dong. Bisa. Mantap. Atau kita sarapan sahur di mana lagi nih, Mbak? Mana ya enaknya? Chongqing. Chongqing yang di? Kan Chongqing buka kan? Mana? Chongqing. Gue pengen Chongqing. Nah, kita minumnya jeruk guys. Jeruk dan gula. Ayo, ayo makan, makan. Jangan banyak cincong. Tadi minta dendeng iris. Mana dia? Kalau minta kerupuk itu ya Mas yang disiram boleh enggak? Ini apa? Kakak balado. Dendeng iris sama kerupuk siramnya berapa? Mau ada yang mau dendeng iris enggak? Dendeng iris berapa? Minta aja 3. 3. 5 lah, 5. Sama kerupuknya. Ayo, jangan malu-malu. Eh, udang bakarnya ada, Mas? Buat sharing ya. Udang bakarnya ada? Udang bakarnya ada, Mas? Udang. Selamat makan. Ya, ada yang dada, ada yang paha. Keren ikan. Wiwi. Mantap, ikan kakap balado. Kita coba ayamnya. Wih, panas. Kok pakai nasi sendiri ya? Ini pakai nasi sendiri. Enak guys ikannya. Siapa yang pesen ikan nila? Mbak Bigi pesen. Ayam balado ada gak? Ayam balado. Kalau makan di rumah gak seenak ini ya? Enak sih, cuman lebih enak kalau makan di sini. Kalau lo kok gak makan sih? Iya, iya mbak. Lagi diet ya? Iya. Program? Enak gak? Mantap. Ayamnya digoreng gini guys, mantep. Weh, ayamnya ayam goreng. Ayam baldurnya enak banget. Tadi masih panas. Maaf, mau ini lagi dong ayam balado. Ada yang mau ayam balado? Mau? No. 5. Mau dong itu. Apa? Ayah, apa tuh? Mau ayam gulai. Dia pesen ayam gulai. Wah, minta jeruk lagi deh. Kalau ada orang. Ayam baladonya enak banget. Kalau udah sahur kesini besok gak ada yang puasa. Keterlaluan mah kota gue mah. Tuh, siapa ayam? Sayang ini enak banget loh. Mau gak? Kamu mau gak? Ayam ini. Mau gak? Enak banget ayam balado. Yaudah deh. Ada lagi gak ayam baladonya sisa gak? Banyak banget makanya. Pakai sambalnya mau gak? Tapi gak pedas sambalnya mah. Dapat kan semua? Ini baru makan. Aku makan ayamnya 3. Kravatar kalau udah ngerti makan enak pasti dia mau deh dia kesini. Kapan dia ngerti makan enak ya? Tinggal dessertnya guys. Aku mau makan puding srikaya. Yummy. Kita makan puding srikaya. Kita udah kenyang, besok kira-kira kita sahur di mana lagi?